Kasih sayang ibu sepanjang masa. Kata mutiara ini pasti tidak asing lagi di telinga kita. Kasih sayang seorang ibu ada yang tersirat maupun tidak tersirat. Salah satunya seperti yang ditunjukkan Angel Eva Christine, seorang ibu yang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya melalui tulisan yang merupakan curahan hatinya untuk sang buah hati. Tulisan-tulisan ini adalah warisan untuk sang buah hati, karena menurutnya hal ini lebih berharga untuk menuntun kehidupan anaknya di kemudian hari. Dirinya juga berpesan kepada ibu lainnya bahwa anak bukanlah alasan untuk mematikan karir. Saya pengen banget meninggalkan legacy atau meninggalkan warisan untuk anak saya. Tapi apa warisan yang benar-benar bisa abadi, yang saya di dunia ini juga nggak ada, tapi dia tetap bisa pegang sepanjang hidupnya. Terus akhirnya saya menuliskan pesan-pesan gitu ya, kalau saya nggak ada lagi di dunia ini, apa pesan-pesan yang pengen saya sampaikan ke dia. Terus dan yang pasti anak kita itu harus kita ajarin budaya-budaya yang memang dari kecil tuh memang harus kita ajarin sih, budaya-budaya yang memang kita pengen tanamkan ke anak kita gitu. Apalagi kan sekarang memang zamannya gadget di mana-mana gitu kan, itu makanya tergantung kita, anak kita jadi apa nih. Eza PM, Sriwijaya TV.